Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Siawan Teh. Saya Gaddafi Musli. Dan seperti lazimnya, kita bersama dengan tetamu undangan kita hari ini, iaitu Ustaz Fathul Bahri. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kita pada hari ini, berkongsi pandangan Ustaz mungkin dengan saya, InsyaAllah, dan juga penonton. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang orang kata sedikit panas ketika ini Ustaz. Ini adalah mengenai hutang. Okay, mungkin kita akan menyentuh sedikit tentang isu hutang PTPTN ke pinjaman pendidikan ke dan sebagainya lah Ustaz. Tapi sebelum tu, suka saya nak bertanya pada Ustaz Fathul sebagai orang yang berilmiah dalam bidang-bidang keagamaan ni. Kita nak bertanya Ustaz, kedudukan hutang itu dalam Islam. Boleh Ustaz jelaskan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Terima kasih kepada Gaddafi, sahabat-sahabat kita serta penonton. Apabila kita berbicara tentang hutang, asasnya di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita berhutang. Harus. Buktinya sangat banyak. Antaranya di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang terpanjang di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan seseorang dalam tempoh yang tertentu, maka tulislah ia. Maka ayat ini menunjukkan kewujudan hutang dan pengiktirafan hutang. Okay. Di dalam Al-Quranul Karim menunjukkan hukum hutang itu di sisi Islam harus. Okay, harus. Bukan tuntutan, ya? Harus. Bila kita katakan hukum ni di dalam Islam ada lima perkara, ada lima. Wajib, okay, sunat, makruh, haram, harus. Jadi hutang dalam kategori harus. Asalnya. Okay. Kemudian, apabila kita, seseorang itu berhutang, harus untuk dia berhutang disebabkan ketidakmampuan dia, contoh untuk melakukan sesuatu perkara. Yeah. Contoh dia, dia berhutang untuk belajar. Menuntut ilmu, belajar itu kewajipan bagi dia. Sebab kata Nabi di dalam hadis, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan satu kefarduan bagi setiap muslim. Maka oleh kerana tuntut ilmu itu wajib, dia nak tuntut ilmu tetapi terhalang disebabkan dia tak mampu. Sumber kewangannya tiada, harta bendanya tiada. Maka pada ketika itu dia berhutang, hukum hutang yang asal tadi harus untuk dia belajar, menuntut ilmu. Maka pada ketika itu bagi dia dalam keadaan dia mungkin naik jadi wajib. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kefarduan bagi setiap individu muslim. Jadi seseorang tu dia berkewajipan menuntut ilmu tapi dia terhalang disebabkan dia tak mampu, disebabkan kemiskinan dan tidak punya sumber kewangan. Maka pada ketika itu berhutang baginya adalah kewajipan untuk menunaikan satu kewajipan yang lain. Sesuai dengan kaedah dalam fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajipan yang tak dapat disempurnakan melainkan dengan sesuatu perkara yang harus, maka pada ketika itu perkara yang harus itu menjadi wajib. Okey. Jadi ini kita katakan dalam kes nak menuntut ilmu dan tak ada cara lain melainkan dengan berhutang saja. Kalau ada cara lain, dia kena cari cara lain. Dia tak boleh kata hutang tu wajib bagi dia. Okey. Jadi itu adalah beberapa kita katakan perihal Islam melihat hutang itu sendiri. Okey. Cuma yang kedua, orang yang berhutang itu. Tadi berhutang itu hukumnya harus asasnya. Kemungkinan dia akan jadi wajib, kemungkinan dia akan jadi makruh, kemungkinan dia akan jadi haram, bergantung kepada keadaan. Orang yang berkemampuan ada kata benda tiba-tiba nak pergi berhutang saja-saja tanpa kepentingan, apa pasal? Kemudian berhutang dengan niat tak mau membayar, apa pasal? Okey. Yang kedua, kita kena lihat kepada orang yang berhutang itu sendiri. Orang yang berhutang, dia mesti kena bayar. Wajib hukumnya untuk bayar. Hukum asal hutang harus. Hukum bayar hutang wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan ahli ilmu, para ulama tentangnya. Itu kedudukan hutang di dalam Islam. Wallahualam. Tapi Ustaz, pada masa yang sama, timbul persoalan mengenai adab untuk membayar hutang ni. Kerana ada kadang-kadang tangguh hutang, ada duit tapi nanti dululah bayar hutang ni. Macam mana pula orang yang macam ni Ustaz? Sesungguhnya kalau kita lihat betapa Islam ini menitik beratkan soal hutang.
maksudnya bukan suruh hutang. Menitikberatkan soal orang yang berhutang ini melangsaikan hutang. Sangat menitikberatkan. Daripada awal-awal lagi dah ayat Quran yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kamu berhutang dengan seseorang, dengan sesiapa pun dalam tempoh yang tertentu, maka hendaklah kamu tulis. Tulis tu. Maknanya hutang ni dia bukan berbeli, bukan cakap-cakap mulut saja. Aku pinjam sat 100 ringgit. Macam ada kontrak. Kontrak, yes. Jadi asasnya dalam Islam, Islam mengajar kita ketika mana kita berhutang, ada sesuatu yang bertulis sebagai bukti. Maknanya Islam peka terhadap isu hutang ni. Okay? Bukan kata simple macam tu saja. Sebab apa? Sebab hati manusia mungkin berubah. Mungkin orang kata tak mau bayar hutang. Mungkin malah bayar hutang. Maka dia akan dikategorikan orang yang menzalimi saudara yang dia berhutang dengannya. Nampak? Maka dia terdedah kepada perkara-perkara perubahan. Kemungkinan dia mati, orang tak tahu dia berhutang. Jadi orang yang memberi hutang kepada dia, datang meminta hutang, orang kata mana bukti, mana saksi. Maka Islam ajar kita daripada awal dah. Nampak? Jadi itu satu. Yang kedua, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan orang-orang, tentang keburukan hutang itu sendiri. Okey, itu yang kedua, keburukan hutang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa di setiap kali hujung solat, Nabi berdoa kepada Allah. Dengan doa Allahumma inni, doa yang panjang di penghujungnya itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah aku daripada apa? Daripada dosa dan juga hutang yang dikelilingi hutang. Maknanya hutang ni bukan satu benda yang diminati di dalam Islam. Tak diminati tapi dia harus. Macam mana Ustaz kata tadi? Maknanya bukan kita hutang. Tidak. Tapi asalnya minta jauh daripada hutang. Itu yang Nabi SAW doakan. Okay? Kemudian Nabi juga menceritakan tentang keburukan hutang bagi orang yang berhutang. Yang tak bayar hutang dia. Ketika mana Nabi sebut, ketika mana Nabi menziarahi satu jenazah meninggal dunia, Nabi SAW diminta untuk salat ke atas jenazah tersebut. Nabi tanya dulu, hal alaihi dainun, adakah baginya hutang? Maka sahabat kata kepada Nabi, na'am, ya. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, kamu semua salat ke atas saudara kamu, aku tak mahu. Nabi menolak. Kemudian bangunlah seorang sahabat Nabi, berkata, ya Rasulullah, tak puas aku langsaikan hutang dia. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam salatkan. Yang ni betapa serius. Particularnya. Ya. Mengenai hutang bukan satu benda yang kecil. Nah, kadang-kadang kita melihat benda ni kecil-kecil. Dah, ini satu benda yang sangat besar. Kerana ia akan menyebabkan amalan manusia itu, hak-hak manusia itu digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyebabkan manusia itu di akhir masa kelak ataupun di hari akhirat kelak, amal perbuatan, amal kebaikan dia akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Sebab itu kata Nabi di dalam hadis tentang muflis. Siapakah itu muflis? Sahabat kata, alladhi la malalah, iaitu orang yang tidak ada harta benda. Nabi kata tidak. Muflis di sini adalah orang yang dia beramal kebajikan yang banyak. Tetapi dia menyakiti si fulan. Dia menzalimi si fulan. Dia mengambil harta si fulan. Nampak? Kemudian dia datang di akhirat kelak, kata Nabi SAW, di hadapan Allah dengan amalan yang soleh. Tiba-tiba Allah datangkan lelaki-lelaki, manusia-manusia yang pernah disakiti, yang pernah diambil harta mereka tanpa hak. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil ganjaran pahala dia, berikan kepada orang yang dia sakiti. Setelah habis pahala dia, sedang dosa dia masih ada, maka dosa orang yang dia sakiti tadi diberikan kepada dia. Akhirnya dia muflis. Sia-sia amal perbuatan di atas muka bumi ini. Amal solehnya sia-sia sahaja. Termasuk orang-orang yang dia mengambil harta benda mereka tanpa hak, termasuk hutang dan tak mau bayar hutang. Dalam konteks perbincangan kita berbincang mengenai Ustaz sebut tadi berulang kali mengenai pinjaman pendidikan, kan? Yeah. Kita nak belajar. Bila mana seorang boleh saya katakan bukan semua orang yang senang nak menuntut ilmu ni ada duit, kerana pendidikan ni memerlukan wang. Yeah. Dan dalam isu suka saya sentuh, kita bincangkan isu ni Ustaz secara terbuka. Nak meminjam, orang kata nak menuntut ilmu memerlukan wang banyak sehingga membuat pinjaman PTPTN. Contoh satu kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan untuk membantu golongan fakir, miskin ataupun yang kurang berpendapatan untuk membiayai pendidikan mereka.
Namun apabila sudah diberikan pinjaman itu, kontrak yang diakad ataupun kontrak mereka adalah untuk pinjaman. Namun bila ditimbulkan isu politik, diberikan janji untuk melangsaikan, bukan melangsaikan, menghapuskan hutang itu, mereka ini pun bersukaria. Sedangkan pada hakikatnya asalnya hutang itu adalah, itu adalah hutang. Apa dengan Ustaz mengenai isu ini? Okey, bismillah. Saya melihat isu ni kita lihat secara menyeluruh lah. Okey. Secara menyeluruh. Dari satu sudut, dari satu sudut orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni dia kena ada niat nak bayar hutang. Okey. Dan dia kena berusaha untuk melangsaikan hutang tersebut. Bukan dia pergi kepada orang yang memberi hutang kepada dia, batalkanlah hutangku, batalkanlah hutangku, tidak. Tak boleh. Sepatutnya dia kena ada usaha untuk membayar sebab dia telah menandatangani perjanjian. Kita tak mau jadi ciri-ciri golongan-golongan munafik. Idza wa'ada akhlafa. Bila mereka berjanji, mereka sering memungkiri janji-janji tersebut. Itu adalah asasnya munafik. Bagi orang ciri-ciri munafik. Ya. Ciri-ciri saya katakan. Dia berjanji tapi dia mengingkarinya. Kemudian bagi orang yang berhutang juga, dia perlu sedar. Dia perlu ada satu perasaan terima kasih kepada orang yang memberikan hutang kepada dia. Dan cara dia nak berkomunikasi dengan orang yang memberikan hutang kepada dia, adakah dengan cara seperti ini? Setelah madu dia ambil, sepah dia buang. Nampak? Dia tak sepatutnya berkomunikasi dengan cara seperti ini. Bahkan baru-baru ni heboh video apa ni, demonstrasi yang mana PTPTN di mana mereka mengkalungkan kepada Perdana Menteri dan juga Menteri Pengajian Tinggi kalungan bunga mendiang, seolah-olah wujud di sana unsur-unsur, saya katakan unsur-unsur pengkafiran. Maknanya ini cara adat budaya bukan Islam gantung bunga. Siapa ada siapa-siapa di sini yang mana ibu ayah dia mati juga letak gambar di rumah gantung bunga? Itu adat siapa tu? Agama lain, agama Hindu. Yes, agama Hindu. Itu adat mereka, tak apalah mereka nak lakukan. Tapi sebagai Muslim, you patut ke buat macam tu? Tak patut, Ustaz. Kita patut buat macam tu. Itu bukan ciri-ciri dan nilai-nilai yang Islam ajar dan didik kepada kita. Jadi dia sepatutnya orang yang diberikan hutang, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikategorikan seseorang itu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah selama mana dia tak berterima kasih kepada manusia. Jadi orang yang bagi hutang kepada dia sepatutnya dia terima kasihlah. Kalau nak minta batal pun bukan dengan cara macam tu. Dengan cara pergi dengan beradab, kami ni berhutang, dah terima kasih banyak bantu kami. Cuma minta nak minta, kalau boleh kurangkan ke, kalau boleh mansuhkan ke. Berkomunikasi dengan cara dan akhlak yang baik. Masa nak minta dulu, Allah. Dia pergi, kalau boleh sapu-sapu. Kalau boleh pegang-pegang. Kalau boleh tolonglah saya ni. Okay? Itu saya cerita realiti. Betul. Realiti. Tapi hakikatnya, okay, Ustaz, pihak yang memberikan hutang ya, dalam konteks ni kerajaan memberi hutang, PTPTN pinjaman, telah memberikan avenue ataupun kaedah agar perkara tersebut dia terhapus. Cara hutang itu terhapus adalah dengan belajar bersungguh-sungguh memperoleh berjaya. Itu saja berlang. Yes. Namun itu dari perspektif kerajaan yang saya tak cerita lagi ni. Alright. Okey. Tadi dari perspektif orang yang berhutang. Okey. Dia perlu ada, saya katakan tadi, dua perkara tadi. Adab dia berkomunikasi dengan orang yang memberikan hutang kepada dia. Dan yang kedua, dia perlu ada keinginan untuk membayar hutang. Itu dia punya, tanggungjawab dia dua. Dan dia tak boleh menyelisih perjanjian yang dia buat. Okay? Ada pun dari perspektif pihak kerajaan yang telah memberikan pinjaman PTPTN. Mungkin cadangan-cadangan daripada beberapa orang sahabat kita. Antaranya juga daripada Ketua Pemuda UMNO, saudara KJ Khairi Jamaluddin, yang mencadangkan supaya sistem itu mungkin boleh difikirkan semula bagaimana perjalanan sistem apa ni PTPTN itu dari sudut kaedah pinjamannya, dari sudut kita katakan dari sudut sesiapa yang pengurusan sistem itu sendiri perlu dirombak ke macam mana ke. Itu kembali kepada pihak yang lebih mengetahui tentang urusan ini. Adapun pemansuhan secara mutlak sudah semestinya satu cadangan yang sangat tidak logik dan tidak relevan dengan keadaan dan situasi ekonomi dunia pada hari ini. Okey, saya tak masuk topik itu. Okay. Cuma saya katakan dari perspektif kerajaan itu juga perlu difikirkan. Okey, dari sudut sistem itu sendiri. Yang kadang-kala sebahagian daripada mahasiswa merasa diri mereka seolah-olah dipaksa mengambil PTPTN. Seolah-olah sebahagian berasa dipaksa. Okey, jadi itu perlu mungkin ada perbincangan di sana. Satu. Yang kedua, daripada pihak kerajaan tentang isu PTPTN ini, kalau kita lihat
bagaimana perlu mereka berkomunikasi dengan pelajar-pelajar ini. Sepatutnya kita tak berbincang tentang pemansuhan. Tak ada sesiapa perlu berbincang tentang pemansuhan. Kita yang perlu kita bincang terlebih dahulu adalah bagaimana kita nak selesaikan orang yang berhutang tak bayar hutang. Itu terlebih dulu. Daripada peringkat dan peringkat-peringkat yang menawar-nawarkan janji ini. Okey, sama ada pihak-pihak tertentu daripada pihak pemangkang ataupun pihak kerajaan dan sebagainya yang menawarkan ini, kita bincang nak selesaikan isu dan soal tersebut terlebih dahulu. Macam mana nak bayar balik? Okey. Kemudian dari satu perspektif yang lain juga, daripada pihak kerajaan, sekiranya pihak yang memberi hutang, yakni kerajaan ini, nak menghalalkan semua, itu tidak menjadi masalah. Terpulang. Dan begitu juga tidak menjadi masalah bagi mereka-mereka tak mau halalkan. Apa masalahnya? Dan pihak yang berhutang perlu membayar. Sebab kita kena faham, sistem PTPT adalah sistem pendanaan. Pendanaan bererti wang dimasukkan dan dia akan berkembang. Dan wang dimasukkan, dia akan diberikan kepada orang yang tak mampu. Kemudian apabila orang tersebut telah berjaya, dia bayar balik. Bayar balik dan berikan kepada orang lain. Adakah kita nak keluarkan setiap tahun berapa bilion? 3-4 bilion setiap tahun untuk tampung isu ini sahaja? Tidak. Itu sangat tidak relevan. Dan bagi orang yang mengkaji, yang faham akan ekonomi, maka sewajarnya dia akan menyokong PTPTN. Kerana itu saya kira kalau sejarahnya 13 Mei 1997 dalam parlimen dibicarakan isu ini, apabila Lim Kit Siang antara yang menyokong penuh cadangan PTPTN yang pada ketika itu dicadangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri masa itu, yang amat berhormat Datuk Seri Najib, yang mana pada ketika itu beliau adalah Menteri Pendidikan, yang mana pada ketika itu Menteri Keuangan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kata Datuk Seri Najib wujud di sana kesepakatan antara Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan dalam cadangan isu PTPTN. Nampak? Lim Kit Siang sokong. Mengapa pada hari ini apabila Pakatan Rakyat bersuara dalam isu ini, semua seolah-olah memberikan kata-kata sokongan. Sepatutnya yang dibincangkan income tax ni kita nak hapuskan. itu dari sudut logiknya. Mengapa tak bincangkan? Kerana mereka ketahui bahawasanya kalau dihapuskan income tax, pendapatan kerajaan tak ada. Mereka bimbang kalau mereka nak jadi pemerintah dan mereka nak jadi kerajaan, di satu isu yang besar bagi mereka. Bermakna kebanyakan bukan saya nak menuduhlah, mereka yang memperjuangkan isu masa PTPN ini cuma mengambil kesempatan, Ustaz. Saya kira mungkin itu satu cadangan dan idea daripada mereka. Tetapi cara cadangan dan idea itu dilontarkan, ia menimbulkan satu suasana yang tidak baik. Seolah-olah nak menimbulkan satu rusuhan dengan demonstrasinya. Kemudian nak membangkitkan semangat pelajar-pelajar yang mana mereka berhutang. Mereka tidak memikirkan tentang kewajipan membayar hutang. Sebaliknya memikirkan tentang mansuhkan hutang. Namun ada pandangan pula, Ustaz, mengatakan bahawa kerajaan yang mampu perlu menyediakan pendidikan percuma untuk rakyatnya. Dia katakan kerajaan yang mampu perlu menyediakan pendidikan percuma bagi rakyatnya. Saya katakan ketika PTPTN diluluskan, ketika PTPTN 1997, pada ketika itu kegawatan ekonomi dunia, kegawatan ekonomi dunia, ia diluluskan, keluarkan, yang mana pada ketika itu Menteri Keuangannya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada hari ini bila ditanya kepada beliau, beliau kata, bila ditanya balik, pada ketika itu beliau tidak mampu membuat apa-apa keputusan kerana keputusan datang daripada atas. Sedang apabila memperjuangkan soal minyak, harga minyak naik dan turun, kata beliau, ketika mana zaman saya harga minyak apa dia berlaku sedikit kontradik. Tak apalah, itu pendapat dan pandangan beliau. Kita lihat nampak kontradik. Tapi apa yang saya nak katakan di sini, dari sudut kerajaan sepatutnya memberi, kita kena lihat secara keseluruhan bajet itu sendiri. Kita tak boleh tengok kepada sesuatu perspektif sahaja dengan meninggalkan perspektif yang lain. Kita pendidikan, kita ada bajet banyak. Kementerian Pelajarannya, Kementerian Pengajian Tingginya, kemudian dari sudut, dan ini di antara dua kementerian yang paling banyak bajet. Paling banyak bajet. Setiap tahun paling banyak bajet. Jadi perlu dilihat daripada pelbagai aspek dan pelbagai sudut. Bila kita ada satu sistem yang membantu mengembangkan penuntut-penuntut ilmu, mengembangkan wang yang ada,
maka mengapa kita tidak manfaatkan sistem ini? Mengapa kita nak menghapuskan, kemudian kita nak buat apa? Tidak tahu bagi. Bahkan ekonomi negara pasti merudum dengan cadangan dan idea yang seperti itu. Wallahu alam, itu pandangan dan pendapat saya. Saya tak bermaksud nak berkata kepada sesiapa. Bahkan saya sendiri bersetuju sekiranya cadangan beberapa pihak, antaranya ketua pemuda sendiri, supaya sistem ini boleh dilihat, dikaji secara terbuka daripada dua-dua pihak, datang dengan cadangan yang baik, dengan akhlak dan etika. Kita berbincang, wallahu alam. Urusannya, sebab saya sendiri ada, walaupun saya sendiri tidak mengambil PTN, namun kawan-kawan, rakan-rakan ramai tidak berpuas hati dengan kaedah diuruskan. Kaedah. Mungkin ya, saya setuju. Ada... Saya setuju. Perbincangan tidak ada masalah. Ya, terima kasih wallahu banyak, Ustaz. Saya rasa perbincangan kita cukup panjang lebar hari ini. Diharap apa yang saya dan Ustaz Fatul bincangkan dapat dijadikan iktibar dan pedoman buat penonton di sana. Sekian dulu Syawante untuk episod kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.